mengawal, melindung, menyelamat. Itulah cokan kata yang menjadi pegangan setiap anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Tanggal 15 Februari 2016, maka genaplah 11 tahun usia Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, sebuah agensi yang menggalas tugas cukup besar dalam mengawal dan membendung aktiviti pencerobohan dan penyeludupan di perairan negara. Zon Maritim Malaysia berkeluasan 614,000 km persegi merupakan satu kawasan yang amat luas. Untuk memantau keselamatan perairan negara ini pastinya bukan tugas mudah yang perlu digalas APMM. Sebenarnya APMM ini ditubuhkan untuk kita melaksanakan tugas-tugas maritim, melaksanakan undang-undang maritim di zon maritim Malaysia. Dan APMM juga berfungsi sebagai penyelaras untuk tugas mencari dan menyelamat di kawasan mencari dan menyelamat. Perancangan APMM ini untuk masa depan ialah pembangunan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan aset. Bermakna kita dalam proses untuk pembelian aset-aset baru untuk menggantikan aset-aset yang lama dan juga untuk untuk menjadikan APMM ini lebih moden. Dengan adanya tambahan aset-aset baru yang dimiliki APMM, ia sememangnya membantu dalam mengawasi perairan negara. Ini kerana tanggungjawab penguatkuasaan APMM bukan hanya terbatas di permukaan laut, bahkan turut mencakupi di bawah permukaan laut dan di ruang udaranya. Aset laut ini adalah aset seperti bot, kapal dan juga aset udara, pesawat kaku atau fixed wing aircraft, helikopter dengan campuran aset laut dan aset udara untuk memastikan segala aktiviti yang menyalahi undang-undang itu dapat kita bendung, dapat kita bantras dengan lebih berkesan. Perubahan semasa yang berlaku di seluruh dunia juga telah menyebabkan tren jenayah turut berubah, sekaligus memaksa APMM meningkatkan lagi pengawasan dan rondaan di seluruh perairan negara. Namun, dengan usia APMM yang memasuki tahun ke-11 penubuhannya, pasti telah mematangkan agensi ini dalam mengawasi dan memantau keselamatan kawasan maritim negara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga APMM yang selama ini telah bertungkus lumus melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik sehingga memberi nama yang sangat baik untuk APMM.